Allahumma salli wa sallim. Izinkan aku menjadi teman kamu selamanya, berbagi suka dan duka selamanya. Kata terakhir, maukah kamu menjadi istriku? Jawab ya, dijawab. Pada adik saya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kami serombongan, yaitu di sini kurang berkenan terhadap keluarga Bapak Ali Supriyadi, maka kami sebagai wakil dari rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ibu-ibu berperan sebagai kamu pengerti, terutama saking keluarga BSK Klaten sak keluarga di Sedoyo, lan saking Ali Supriyadi Soho keluarga di Sedoyo ingkang tansah kula hormati. Saderengipun monggo kita sareng-sareng puji syukur dhateng larsanipun Allah Subhanahu wa taala. Supriyadi sakeluarga nipun sepindah matur nuwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh napa ingkang dados undanganipun. Kabeh kalihipun kula ucapaken selamat datang saking BSK Ahlan wa sahlan kanthi boten wonten alangan sumber napa perjalananipun. Para bapak para ibu sedaya ingkang silaipun nggih ta'aruf. Ta'aruf niku saling mengenal. Tapi gandeng pun padha kenal biasane nggih pun raket niku pun raket dadi nggih napa nggih ingkang ta'aruf pun sangat kental berarti. Ya sering pun ta'aruf saling kenal nek ngantene urung kenal biasane urung paket kenal. Nanti sing ngomong ya wis kenal karo wis kenal. Nah, semoga mugi acara menika pikantuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Silakan lanjut perjalanan. Mbak Eva, Liana Putri menuju ke tempat yang sudah disediakan di dekorasi. Mengikuti di belakangnya teman-teman. Aku tidak tahu kenapa Allah SWT mempertemukan kita. Tapi yang jelas, seiring berjalannya waktu dan sudah banyak tahun kita lalui bersama, berbagi sumber yang kita lalui bersama, ternyata kualitas yang terjadi sama membuat aku semakin nyaman dan berjalan kepada Allah. Untuk itu, hari ini di depan keluarga kita dan di depan teman-teman kita, aku ingin meminta kamu menjadi pendampingku selamanya. Tuhan, izinkan aku menjadi teman kamu selamanya, berbagi suka dan duka selamanya. Kata terakhir, maukah kamu menjadi istriku? Jawab ya, dijawab langsung. Dari dulu masih belum, dalam waktu kurang 2 tahun ini saya mendekatkan diri kepada pandangan putri